kita kedatangan bunyi baru lagi ya. Nih buat si betinanya nih, karena nih si Soto nih udah ini udah penasaran aja nih. Dia udah penasaran nih dua. Ini udah penasaran aja sama pendatang baru nih. Ntar, sabar. Nih. Aduh, ini satu bocil. Susah banget. Nah. Aduh, ada lagi. Ini udah pada penasaran banget aslinya nih. Warnanya bagus ya. Ini penghuni baru. Ya. Penghuni barunya nih, Pak. Lihatin warnanya. Bagus ya. Ini bibitannya. Ini ada 3 kita. Wah, udah langsung kencing tuh. Ini penasaran kan? Bagus juga sih. Teman-teman, nah ini masih agak sedikit giras ya, ataupun masih sedikit bingung dia dengan tempat baru. Nah ini yang hitam ini nih udah gak sabaran nih, aduh parah banget nih yang hitam ini nih. Sabar, emang gini nih kelakuannya nih. Ini masih sedikit bingung adaptasi tempat baru. Nih, bagus juga ya tuh warnanya hitam putih, memang agak sedikit tuh aktif kambing ini ya. Ini kita ada 3, jadi alhamdulillah kedatangan penghuni baru. Nah yang ini yang nggak sabar nih. Ya bagus banget ya teman-teman warnanya. Ini termasuk Hungarian draft atau pygmy goat, kambing kecil. Nah ini untuk kakinya segini. Nanti kita breeding dulu. Nah ini, aduh, semuanya mintanya kawin mulu, aduh. Pusing nih kalau begini nih yang hitam ini nih. Tuh. Ini dia emang udah gak sabaran banget nih, udah birahi banget sama yang putih. Memang kemarin yang ini nih, yang si Coco yang jadi korbannya. Masih kecil diajak kawin mulu namanya ini. Oh. Nih. Teman baru tuh. Tuh. Jadi si Coco betina, nah ini nih enaknya kita kasih nama apa tuh? Kasih nama apa nih? Warnanya nih. Ya, bagus ya. Termasuk mantap. Tuh ini yang kecil nih. Warnanya bagus ya, jadi nanti kita review untuk kedepannya. Oke bos.